Hari ini klien kami di Nada turun dikit. Melaporkan orang atau tersangka yang sudah melakukan pencemaran nama baik, pengancaman melalui akun Instagram ya ke Polda Metro Jaya. Salah satu akun Instagram dengan inisial seperti yang tadi disebutkan itu memposting komentar di akun Instagram saya, di salah satu postingan repost video saya. Dia mempost postingan yang kalimatnya sebenarnya kalau postingan itu atau kata-katanya atau bulian atau hinaan itu ditujukan kepada saya sendiri secara pribadi. Buat saya, seperti yang saya selalu bilang, saya bermedia sosial sudah cukup lama. Saya bisa pilah-pilah mana komen yang penting dan komentar yang gak penting yang ditujukan kepada saya. Buat saya itu komentar gak penting yang dia katakan terhadap saya. Tapi yang akhirnya membuat saya bergerak adalah di saat dia mengusik naluri saya sebagai seorang diri. Di saat dia mengucapkan kalimat, dia mendoakan dan mengucapkan kalimat anak saya diperkosa rame-rame. Saya akan lakukan apapun untuk anak saya. Saya akan taruh kepala saya di kaki dan kaki saya di kepala kalau perlu untuk memastikan anak saya mendapatkan hidup yang aman, hidup yang nyaman, hidup yang bahagia. Ya. Saya akan apapun saya akan lakukan.